Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong adalah satu badan pertubuhan yang berperanan dalam memelihara budaya yang dimiliki oleh setiap puak yang ada di negara kita. Pertubuhan ini sentiasa mendapat kerjasama dari pelbagai pihak, terutama dari persatuan-persatuan belia, pihak sekolah, dan sering bekerjasama dengan mana-mana agensi kerajaan dan swasta dalam mengadakan pelbagai program yang berbentuk kebudayaan. Badan pertumbuhan ini juga memainkan peranan agar setiap belia remaja tidak sekadar hanya mengetahui budaya dari puak mereka sahaja, tetapi mengenali akan budaya-budaya dari puak yang lainnya. Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong sentiasa meneruskan kelangsungan dan menegakkan identiti bangsa supaya ciri-ciri khususnya kebrunaian akan terus dihidupkan, dijelmakan secara nyata, dihayati, dan diperjuangkan oleh generasi-generasi seterusnya. Dalam era globalisasi ini, budaya dan warisan bangsa sama ada yang dalam bentuk tangible dan intangible perlu dikekalkan dan dikembangkan dengan melalui konservasi dan menjadikannya tetap relevan dengan semangat zaman mengikut kaedah penerusan dan perubahan, yakni continuity change, berlandaskan konsep Melayu Islam Beraja. Kesenian dan kebudayaan merangkumi dari pelbagai aspek, bukan sahaja tertumpu kepada seni budaya warisan yang telah diwarisi kepada kita, namun ia juga merangkumi luahan karya lisan dan tulisan seperti puisi, esei, cerpen, kesusastraan bertulis dan sebagainya. Inilah antara yang dilaksanakan oleh B2K pada saat ini yang secara berterusan memainkan peranan mereka. Dengan cabaran kemajuan dari segi perekonomian, di mana Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong kini telah maju setapak lagi, terutama dalam bidang perniagaan, di mana kini mereka mempunyai sebuah bas sewa dan satu majlis menepung tawar telah diadakan baru-baru ini. Majlis diadakan di kawasan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong, dan sebelum majlis diadakan, satu mesyuarat ahli jutan kuasa diadakan. Di majlis ini turut hadir bersama ialah Yang Berhormat Orang Kaya Jayaputra Datu Paduka Haji Muhammad Taha bin Abdul Raub, ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat adalah bagi membincangkan mengenai pentadbiran jawatan kuasa yang baru dan membincangkan akan perkara-perkara yang berbangkit. Setiausaha Badan Kesenian dan Kebudayaan B2K, Haji Sahari bin Haji Abdul Rahman menjelaskan mengenai majlis ini. B2K adalah sebagai satu badan NGO, iaitu B2K maksudnya ialah Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutong. Jadi badan ini ditubuhkan 8 tahun yang lepas dan sehingga sekarang. Jadi kelemahan ahlinya lebih kurang 120 orang. Dan antara kegiatan-kegiatan yang dilakukan ialah badan ini ialah untuk mempertapatkan seni dan budaya Daerah Tutong dan negara. Dan juga badan ini termasuklah bagian bahasa dan sastra. Jadi itulah kali peranan-peranan yang dilaksanakan oleh badan ini. Dan banyak kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan atau dijalankan seperti puisi irama, puisi kemerdekaan dan seminar-seminar seni dan budaya. Dan juga badan ini juga pernah mempersembahkan
tarian-tarian kebudayaan-kebudayaan di negara Brunei Darussalam mengenai dengan perayaan-perayaan negara. Dan juga pernah mengadakan kursus-kursus seperti bengkel, gulintangan dan lain-lain. Jadi pada hari ini, badan ini telah merancang satu kegiatan ekonomi, iaitu membeli sebuah bas siwa khas. Bas ini dilancarkan pada tahun yang lepas, yang mana sekarang baru terlaksana. Jadi bas ini berkurang, harganya berkurang RM83,000 dan akan disewakan kepada orang-orang ramai dan jabatan-jabatan serta ataupun kementerian-kementerian kerjaan dan negara Brunei Darussalam. Keramaian ahli yang baru mengikuti saham bas ini lebih kurang dalam 50 orang. Jadi kami masih membukakan kepada ahli-ahli untuk menambah sahamnya. Jadi pada masa ini bas ini akan disewakan oleh satu syarikat yang mana untuk menambahkan ataupun badan ini dan juga ataupun dan juga ahli-ahlinya sendiri. Pada hari ini kami mengadakan mesyuarat agung. Jadi nantilah pelancangan akan datang untuk memperkembangkan, untuk memperjuangkan seni dan budaya dan juga sastera dan bahasa di Datuk Tun dan negara Brunei amnya. Dan juga akan menambahkan ekonominya. Untuk memajukan badan ini, kerana kalau tidak ada kewangan, badan apa saja badan yang tidak akan mendapat pekerjaan. Inilah satu jalan kami untuk memajukan badan sini dan budaya itu. Badan Kesenian dan Kebudayaan Daerah Tutung sekarang boleh dikatakan berdiri sama tegak dengan persatuan-persatuan yang telah memiliki sewa bas dengan membukakan saham untuk para ahli bagi menceburi satu lagi bidang yang baru sebagai permulaan. Dengan adanya perkhidmatan bas sewa ini akan dapat memberikan pulangan yang baik kepada persatuan, terutama dari segi kewangan yang akan memudahkan lagi mereka untuk mengadakan apa-apa jual program dengan tidak memerlukan bantuan dari pihak kerajaan. Walaupun dengan bas pengangkutan ini, yaitu bas sewa khas, pada masa ini sudah pun dibeli dan pastinya akan disewakan oleh pihak yang tertentu mulai bulan ini juga dan seterusnya tahun hadapan. Jadi nampaknya kita beruntung membeli bas, walaupun bas sewakan, tetapi orang sudah berani menyewa lebih daripada 2.000 ringgit sebulan. Jadi ini tentulah mendatangkan manfaat keuntungan kepada pelabur-pelabur saham di syarikat ini. Majlis menepung tawar ini telah didahului oleh yang berhormat Orang Kaya Jaya Putra Dato' Paduka Haji Muhammad Taha bin Abdul Raub dan diikuti selepas itu ahli-ahli jawatan kuasa tertinggi B2K. Dengan adanya perkhidmatan bas sewa ini akan dapat memberikan pulangan yang baik kepada persatuan, terutama dari segi kewangan yang akan memudahkan lagi mereka untuk mengadakan apa-apa jual program dengan tidak memerlukan bantuan dari pihak kerajaan. Dan dengan kewangan yang kukuh ini juga, Badan Kesenian dan Kebudayaan pasti akan dapat membantu serba sedikit, terutama akan kebajikan ahli-ahli mereka dalam hal suka duka. Perkhidmatan bas ini memulakan perkhidmatan kepada pelanggan dalam masa terdekat ini. Pastinya kejayaan memiliki perkhidmatan sewa bas ini membanggakan lagi Badan Kesenian dan Kebudayaan, yang mana mereka tidak hanya tertumpu kepada seni budaya sahaja, malah juga turut mengikuti kemajuan peredaran masa dengan mengutamakan hal-hal ekonomi dalam bidang perniagaan. Semoga apa yang diusahakan oleh B2K ini akan dapat diikuti oleh persatuan-persatuan yang lainnya agar berani mencuba sesuatu yang baru dalam bidang yang baru. Tapi tanpa kerjasama dan semangat perpaduan di antara ahli-ahli jawatan kuasa, kejayaan tidak akan dicapai.
peranan ahli jawatan kuasa memang sesuatu yang amat penting dalam membentuk satu organisasi yang berjaya dalam pelbagai bidang.